Selamat siang, pemirsa Tribunnews dan Surya Malang. Saat ini saya sedang berada di Desa Kebon Agung, tepatnya di Dusun Sonosari. Ada sebuah mobil pickup sebelumnya terseret air sungai. Menurut informasi yang beredar, mobil sempat terseret sungai sekitar 100 meter dari arah arus air sungai. Sampai saat ini mobil baru saja dievakuasi oleh warga. Dan ini mobilnya sedang diangkat. Mobil pickup baru diangkat pada hari Kamis dalam kondisi ringsek bagian depannya. Mobil sudah dievakuasi oleh warga. Lokasi kejadian tepat di Dusun Sonosari, Desa Kebon Agung, di sungai ini. Demikian laporan dari saya. Terima kasih.